Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, hafizan wa iyyakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah adalah waliyyul ladzina amanu, orang-orang yang Allah itu adalah penjaga orang-orang yang beriman. Dan hebatnya ayat ini, Allah jelaskan fungsinya, fungsi penjagaannya. Apa fungsi penjagaannya? Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah keluarkan kamu, wahai orang-orang beriman, minal zulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju arah alam yang terang benderang, alam cahaya. Nabi maksud artinya, mas kalian, berarti diperhatikan bagus-bagus. Makna Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang beriman dari alam yang gelap menuju alam yang terang itu artinya mengeluarkan manusia oleh kesusahan menuju kesenangan. Ya kena niki, oleh penyakit menuju kesembuhan. Lunas. Oleh luwe utang menjadi sawah. Lamun Allah mengeluarkan kerumun dari banyak utang menjadi lunas, itu bukan Allah maha pemberi, maha mengeluarkan menikinan ibu. Mami tiang niki, mami nas punya utang di tiang niki 50 juta di tiang niki. Tiang tadi mami besok ustaz. Besok ustaz. Pada satu saat si kepriak lalu seriuk mami niki, mana asik ke kita. Marunungan yang mekir. Akhirnya yang berkata, wahai mami, yang bebaskan pelunggung dari semua utang-utangnya. Walaupun 50 juta ustaz, walaupun 50 juta mi, sila tiang bebaskan utang. Cemong mami niki. Lalu tebok nyus bukul mau ke jamas. Lalu mandi jok-jokin gorok mak siwa puluh siwa. Si cemok niki lunas. Kalau tiang yang miskin ini, yang bodoh ini membebaskan saudara tiang. Tapi bukan tiang yang membebaskan mami tiang. Allah inilah makna jamas sekalian. Allah mengeluarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Semisal tiang membebaskan mami dari alam yang banyak utang yang penuh kesusahan menuju alam yang tenang tidak ada utang. Tapi kalau tiang yang mengeluarkan mami dari alam yang banyak utang menuju alam yang bebas, sekedar tiang bebaskan utang saja. Tapi Allah beda. Begini cara Allah jelaskannya. Bagaimana cara Allah? Allah Subhanahu wa taala caranya seperti begini. Tiang sekarang akan bebaskan mami utang dari 50 juta menjadi tidak ada utang. Bukan sekedar tiang bebaskan mami, ya mas kalian. Tapi tiang berkata begini, wahai mami, tiang bebaskan pelunggung dari semua utangnya. Terima kasih ustaz. Mami, bukan sekedar itu. Ini yang kasih mami 100 juta. Uang utang terbebas, mali terbebas 100. Itu cara Allah membebaskan orang-orang beriman minaz zulumati ilan nur. Subhanallah. Paham belum sampai jangan sekali? Kalau kita sekedar bebaskan saja. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari alam kesusahan menuju alam kesenangan. Itu jamaah sekalian, tidak tanggung-tanggung. Bukan sekedar pelunggung dikeluarkan dari alam gelap itu, tapi menuju alam terang. Bukan diterangkan saja hidupnya, tapi dikasih fasilitas. Siapa orang ini jamaah sekalian? Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu jamaah sekalian penjaga orang-orang beriman. Fungsi penjagaannya Allah itu adalah mengeluarkan manusia dari alam kesusahan ke alam kesenangan, dari alam kemiskinan menuju alam kekayaan, dari alam penyakit menuju alam kesembuhan, dari alam susah bila milu susah-susah menuju alam senang, ribet alam bisnisnya menuju alam bisnis yang penuh dengan apa?
kemolahan, kemewahan. Nah niki ya mas kalian, itu cuma sayang, seribu sayang. Waktu Allah menjaga kita, kita tidak tahu cara Allah menjaga kita. Iya niki jadi masalah. Kalau dia jaga mami, sekarang niki, mami paham dia, ustaz, dia lagi tidak ada uang, dia kirimkan mami. Itu cara dia jaga beliau. Tapi ada waktu Allah menjaga seseorang, terkadang orang itu diberikan sesuatu yang tidak enak rupanya. Tetapi itu cara Allah menjaga. Yang saya ambil contoh gini, yang sekalian, Alhamdulillah, ada bapak-bapak nih ibu bangkol senyum, lalu jauh dokter di Kuryana. Isi insulinnya niki, silak kak Tuhan, menarik kerumpung, ada di sini berdua biji. Bahasa bapak niki, ndek kamu lari ahli. Wah kenong lalu kangen kamu. Wah kenong lalu kangen kamu hari. Tebarang-barang di dunia, tebarang-barang di akhirat. Lalu malapur lari jak sidup. Enjari buat go lari jak telen. Onin dengan mama niki, lalu sini niki nabi pasir tiar niki dek tahu dicampur gue makanan, kan buat kangas niki kopi. Wah si tiar niki dek tak dek tahu mana kemarin niki kata tuan dek hari, dek jadi masalah dek kemudian. Iu ni bapa niki. Sementara orang ini jemaah kaya sekali, kaya sekali. Ngonek niki, ibu-ibu ini. Muslimku susah bapak niki melalui tuan guru, tuan guru niki dia susah niki apa yang belum susah bapak sehingga dia niki si susah pertama di Kebroyana. Setelah kan di Kebroyana niki suruh dia merari si Senina niki lalu dia no niki dia ketahui milik dengan Senina Senina doang Senina. Nah ini model mama-mama yang bagus niki. Jadi mama-mama setia gitu, bagus bina gitu. Terus sekarang bagaimana? Suruh kemarin di Selina gitu, lalu dia memilih. Terus sekarang, Nia selingkuh gitu, Selina gitu, Tuan Guru. Nia selingkuh. Kata Tuan Guru, gak jadi masalah. Ada yang selingkuh. Kenapa? Di tangan Allah kurang syarat istrimu. Buktunas, ini berbeda solusi. Tunas olah, tunas air, jambian yang air, doa yang air, Tuan Guru, ada yang menunggama selingkuh, Senina. Nabi bahasa Tuan Guru, dedek, penjambi-jambi air. Sekarang dia kasih kamu pilih, nunas, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kamu berdoa. Bila dia zikir Tuan Guru, 1000. Akhirnya dia zikir 1000 orang ini, sambil berdoa kepada Allah, agar istrinya berhenti. Berhenti. Nah, ini teman kebahagiaan sih pada nyimak demikian. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, hafizan wa iyyakumullah. Terus orang ini zikir terus, zikir. Goyunan ka selingkuh, sirih demen sampai 3 bulan, subhanallah. Datang siang ini niki. Saya angkat Tuhan. Kangen kamu hari andek, kamu sekarang bobo sasean dua siang terus siang. Siri nanya perasaan. Lalu menjawab Tuan Guru, Tuan Guru, ini sekedar selingkuh, seninaknya ibu datang aku sehat. Cintang zikir, oh ini Tuan Guru zikir. Tama 6 bulan, ini sekedar tantang sehat. Jangan sekalian, ini perempuan buka kantor. Nanti dikenal buka kantor. Nuntut di pengadilan, adik si pengadilan sehat. Lalu melapor coba. Lalu melapor. Malik sir sakit perasaan bapak dia, ya Allah, nangis semalam-malam sampai buku berenang. Lalu tuan guru Selinan Niki buka kantor. Selinan Niki nuntut cerai di pengadilan. Lunas Tuan Guru. Nanti jawaban Tuan Guru. Uang zikir, sampun tiang zikir Tuan Guru. Dari 1000 naik 1500. Lalu, sekedar, ndek niat nabi haram, ndek niat sekedar
Betulah selingkuh, tetapi istri Tiang itu minta cerai. Dan sekarang istri Tiang ini adalah mau duduk cerai di pengadilan. Nuna, Tuan Guru bagaimana solusi? Zikirlah kamu terus. Insya Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menjadi wali, menjadi penjaga orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kamu akan dikeluarkan oleh Allah dari alam yang jelek ini, situasi keluarga yang jelek ini menuju alam yang terang benderang. Lamun dia jelek keluarga dia yang tuan guru ya ingat senina kriki ya sholat. Anak gak zikir kayak zahirnya dia zikir. Singkat cerita jamaah sekalian, subhanallah, dipanggil 3 bulan berturut-turut, maka pengadilan jatuhkan talak kepada si keluarga ini. Akhirnya dia kesayang si senina talak ya. Talak niki 5 jilo 5 malam lantap di atas kursi nangis sangker bokok berendam. Lalu jawab tuan guru, ustaz dia kesian si serina zikir-zikir yang ingin darah kena sepada lalu sampai 2000 yang zikir tuan guru adil sengkak bapak sering makin kesian ketiak si serina. Anak kerja peduli seninan kerja peduli. Memang gue bantah mungkin gue. Kata tuan guru, sabarlah tuan. Mudona sedikit. Lanjutkan sedikit. Ayo lanjutkan. Ya sedikit. Mulai 2000 turun jok. 500. Sedikit. Dinemang sampai 2 bulan. Arak bebalu milik. Lagu ini yang kurang nangen. Si tunggalan kangen seninan. Beban niki almarhum atau di si ulkuran orang mamut pacu dia orangnya setia gagah kaya beban niki ada sholat enggak dia anak niki beban niki dia orang lain terlalu bulan dia orang tercoreng sekali mau dibeli orang itu mati semua mau niku Malaysia dia orang kecil sekali tuh atau baik hari lagi. Nah niki jangan sekali akhirnya milih beban niki. Merarilah kaca suami ini, orang-orang laki-laki ini. Dia bilang lari niki. Kepilu jadi tetiam niki. Dia nak tengah malam. Padahal dia ringkes-ringkes niki. Dia bilang lari niki jamaah sekalian. Lalu dia pun dicinta di sini. Dia merari-merari. Ketika sebagaimana biasanya. Masih doang terngiang-ngiang selina si bini niki. Gak mari. Maya lo angin begini. Udin selina katuang. Menu gak masuk nanti yang lalu biarlah berlalu. Kan ada saya di sisi belum bapak Tuhan. Ada kamu tapi tidak sama kamu dengan dia. Udah jelas saja kepada Tuhan dia punya marah kedogan, dia marah teri. Sejak cerita jamaah sekalian, pas mau 3 bulan, melaporlah seninya nih kak Tuhan. Ingat sisa nih, ingat bekelor sisa kak Tuhan. Nah, ya. Wah, 2 bulan dek bangne. Hah? Berapa hari? 2 bulan. Terus angkat niki meneng dia. Kaken basu. Tidak. Nida hari ini alhamdulillah ya Allah. Nangis malik. Nangis mulai mak kelemah hari terlalu jauh tuan jauh tuan guru ni. Aduh, dek man malah yang kada lempak ke sini dek tuan guru. Assalamualaikum. Sampai dengan tuan guru terbuka alaban, nangis malik, nangis. Kemudian kata tuan, kemudian dia milih berjamaah, nangis marah kebaya, begitu ketang nangis. Terus seniran heran, ketanya semua, dia kuah kembik tuan guru, aku barat dan si telat men, bebarat tentang milik kata telur bakso. Akhirnya ini jalan sekalian, tapi itu dia bayar ke Allah. Nangis doang sama ini, mau dapat tetap. Demane pada tuan guru mungkin ayat itu kembik dan pada nangis kata tuan guru. Wahai tuan guru, yang menyebabkan aku menangis saat sekarang ini adalah aku sesel, aku nyesel kembik kenangis lagi. Ia tangisku ini adalah kenapa aku nangis dulu di istriku yang pertama itu.
Sampai-sampai mereka isap lampak naik pokok si dedek siang. Nangis pokok pepes meminggu-mingguan. Iya lalu ketangis, kembe ketangis dengan lu model. Nembe ngaku anak, kumangkin iki. Cerinat niki, anak lu magari. Saya nek bandel wahai tuan guru kata. Nah ini yang aku tangisi wahai tuan guru katanya. Nah ini apa maksudnya jemaah sekalian? Aku zalim ba'ilakum Allah. Inilah cara Allah mengeluarkan si tuan, si ustaz ini, si orang ini. Cara Allah mengeluarkan dulunya istrinya selingkuh, dia sakit. Istrinya buka kantor, dia sakit. Dicerai oleh istrinya, dia sakit. Tapi sungguh ini cara Allah mengeluarkan dari alam yang tidak punya anak menuju alam yang memiliki anak. Sakit, sakit. Makanya jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau Allah menjaga ekonomi kita, menjaga keluarga kita, kadang kita dikasih sesuatu yang negatif, tapi ini cara Allah menjaga kita. Nona jemaah sekalian, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara saya tahu wahai ustaz, ini adalah cara Allah menjaga diri saya. Dina ini ada bagi Tuhan. Nona san, perbesarlah kata amanu pada ayat itu. Kelompok ini Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu penjaga orang-orang yang beriman. Tidak mengatakan wa amilus solihat. Kan ayat itu sekedar ada beriman saja Allah jaga. Ini teman beramal soleh. Ya Allah, ayo luar biasa ini. Ada iman saja Allah waliyul ladzina amanu. Ini teman beramal soleh. Cuma yang jadi persoalan sekarang, bagaimana iman saya ini bisa koneksi dengan Allah supaya Allah itu menjaga saya. Bagaimana caranya? Subhanallah, jangan sekalian. Maka teman-teman tian, para ustaz, saudara-saudara tian, mami-mami tian, ayo. Ini kabar gembira dari Allah. Pada surah Al-Baqarah, ayat 257, ini kabar gembira buat kita ini. Lagi terlupa ayat ini, yang penuh kalau susah tanya. Dia kira Allah tidak mampu menyembuhkannya, makanya dia susah saja. Dia kira tidak Allah mampu memberikan kemewahan dalam hidupnya. Allah itu mampu, cuma belum memenuhi syarat. Allah kabarkan tentang kemampuannya. Apa katanya? Innama amruhu idza arada syai'an. Jarang orang percaya pada ayat. Dia percaya, tapi satu grip kepercayaannya. Ada setengah 50% kepercayaannya. Akan Allah kun payakun hidup kita, jemaah sekalian. Tapi harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Aman, cuma sedikit syarat. Yang lebih hebat lagi, Allah jelaskan. Kalau akulah yang menjagamu asal ada iman dalam dirimu. Model penjagaanku apa? Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Aku keluarkan kamu dari alam kesusahan, dari alam penyakit, dari alam kegelapan menuju alam cahaya. Diperhatikan baik-baik ayat ini. Ternyata ayat ini jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, orang yang dikeluarkan itu ada orang di dalam, sudah di dalam atau belum di dalam? Orang kalau kita mau keluarkan istri kita di dalam rumah, istri kita belum masuk rumah atau sudah ada di dalam rumah? Allah akbar. Mau lalu yang artinya, yang namanya kita keluarkan itu sudah ada di dalam. Keluarkan besi, keluarkan uangmu, berarti uang itu di dalam dompet, lunas di dalam kantong, lunas. Keluarkan duri dari kakimu, di mana duri itu? Di dalam kaki. Iling ayat ini. Yukhrijuhum. Akulah yang akan mengeluarkannya, kata Allah. Akulah yang akan mengeluarkanmu. Minas zulumat ila nur. Berarti pelukum niki dikeluarkan oleh Allah dari alam kegelapan, kesusahan ke alam nur. Berarti pelukum sami niki sedang di alam kesusahan, alam penyakit, alam alam banyak utang. Sedang, kalau belum sedang berada di alam itu, ayo kita akan dikeluarkan ini oleh Allah. Ayo datang, kita akan dikeluarkan ini. Ini informasi Allah ini.
yang informasikan kepada pelumum sami dan mas kalian, lemak-lemak dipijak bagi pelumum kepen pada satu siu. Rame-rame datang jawaban termanis, karena sudah dapat informasi. Ini informasi Allah si elit luar perhatian dikit. Apa informasi Allah? Ya yukhrijuhum minaz zulumat, aku akan mengeluarkanmu dari alam kegelapan menuju alam terang, alam susah ke alam mola, alam penyakit ke alam semua. Aku syaratnya amanu, kata Allah. Imanmu syaratnya. Imanmu syaratnya cuma itu aja. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah yang akan mengeluarkan kita, menjaga kita, menjadi wali kita. Allah, fungsi wali Allah ini, fungsi Allah yang menjadi wali kita ini, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Lalu mohon maaf jamaah sekalian, pelumum sami ini di luar perhatian ayat ini, di luar perhatian, jangan baca-baca doa. Informasi dalam Al-Quran itu sangat luar biasa jamaah sekalian. Nah sekarang kalau pelumum yakin kepada Allah, ayo tepati syaratnya, tuntut janjinya yang maha menepati janji itu, tuntut syaratnya yang maha menerangkan janji-janjinya kepada Allah. Ayo tuntut dia. Boleh gak kita tuntut janji Allah? Boleh, memang kita disuruh tuntut janji Allah. Lalu karena kita lemah dalam memenuhi janji, janji Allah ini apa? Amanmu, perbaiki imanmu, perbaiki imanmu, perbaiki imanmu. Allah yang mengeluarkan kita nanti. Nunat jamaah sekalian, Allah yang mengeluarkan kita. Kita jadi terima tenang saja. Syaratnya apa? Aman. Mari jamaah sekalian, tanpa wa amilus sholihat, coba di ayat itu tak ada wa amilus sholihat. Mari buka Al-Quran sila, di sana tidak ada wa amilus sholihat. Aman saja dan tidak ada Allah. Makanya sering dia sampaikan jamaah sekalian, yang paling ajaib di antara semua keajaiban yang pernah Allah ciptakan adalah keajaiban orang pada saat dia mengolah imannya, memperbaiki imannya, menjaga imannya. Itu paling ajaib. Semua luluh lantah jamaah sekalian, tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa, mustahil menjadi bisa kalau kita sudah memperbaiki iman kita. Tapi sayang, seribu sayang jamaah sekalian, tapi zalimah yakumullah, harus ada guru, ustaz yang mengikut sertakan ilmunya ke dalam diri kita supaya iman kita bisa diperbaiki. Lalu diperbaiki sepeda belain. Montor. Lalu kalau imanmu rusak, cari orang yang pandai memperbaiki iman. Lunas. Kalau imanmu sudah baik, bagus, ingat janji Allah. Ya yukhrijukum minaz zulumati, kau akan dikeluarkan dari alam kesusahan ke alam yang penuh dengan molah. Sesuatu yang sudah di luar itu artinya di dalamnya sudah penuh. Tunas. Ini rumus ini, perhatikan rumusnya. Sesuatu yang isinya sudah keluar berarti sesuatu itu isinya sudah di dalamnya sudah penuh. Tunas. Memang penuh ustaz. Kalau begitu wadahnya sangat dangkal. Daud lalu tahu, ya Allah daud isi. Artinya yang ini tidak ingin sampaikan kepada penuh, lakukan susah diri sama limpah niki postingan tahu duduk. Ini ada lalu terbiak susah, orang susah sih tengah. Nenas. Kalau tiang, ya, oh beli kantong susah niki, gua posting niki. Yang selalu berikan penuh niki kalimat-kalimat yang positif saja. Memanajemen kalimat saja dalam hidup tidak bisa, apalagi manajemen iman lagi. Iman, ayo perbaiki iman, perbaiki iman, perbaiki iman. Ini perkara yang sangat ajaib jamaah sekalian. Bisa waktu kedikit-kedikit itu menentu. Lalu ketutupan ayat ini. Baik. Bismillah, lanjutnya ayat ini. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Orang-orang yang kafir itu yang menjadi penjaganya adalah at-tagut ay asy-syaitan. Orang-orang yang kafir itu dia juga punya penjaga namanya syaitan. Jadi jangan salah.
Jawab oleh Ibnu Qayyim. Ini waktu Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Akulah Allah waliyun. Namun menurut belajar gramatika Arab, waliyun itu mufrad, artinya bentuk tunggal. Akulah tunggal Allah yang menjaga orang-orang beriman. Tetapi orang-orang kafir, aulia, banyak penjaganya. Aulia itu jamak. Luwet penjaganya. Aulia Muhammad Ta'ud. Ternyata setan itu juga yang menjaga orang. Tetapi waktu setan menjaga orang, luwet kancil. Luwet kancil setan, setan jaga. Angkat lampu dan jaga, ya ini jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumul. Sekik tukang jaga, angkut nyaman. Sekik tukang jaga, angkut nyaman. Itu jaga serina, sekik itu mama, empat minat nyaman. Ini paham jamaah pada mama. Saya kejaga dengan mama apa dengan Ina? Dengan mama apa dengan Ina kejaga? Nah, satu penjagaan itu baru hebat. Kalau yang kita jaga banyak, tidak masalah. Nah, yang anehnya jamaah sekalian, kalau banyak itu tukang jaga, satu yang dijaga, sedang silang dijaga. Misal, gelas iki dengan 4 EP. Lunas. Yeah. Dengan 4 EP. Buku pil sedang ditetik. Itu serut nih. Keserut, kamu buku pil serut, dia mau setengah jari. Ini dengan simpan ini pengukir kelas kakap nih. Barat semua jadi kinyur. Kau sampai kegeduh nih. Kamu pis mah. Ini satu gelas dijaga 4 orang begitu. Lunas. Maka yeah. Mana dengan ini sekit semangat 4 begitu. Coba sekit lu kan nyeru kan begitu terjadi. Paham aja ini. Lalu paham. Nah ini jamaah sekalian, hafizan wa iyyakumullah. Di ayat ini aulia banyak penjaga. Banyak penjaganya. Siapa yang banyak penjaganya? Orang kafir itu. Fungsinya Allah jelaskan. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Nah ini Allah mohon maaf, setan itu yang menjadi penjaga-penjaga itu fungsinya mengeluarkan kamu dari demen beribadah, demen zikir menuju alam yang tidak suka zikir, tidak suka ibadah. Sangat mesengajin saja Allah balik keterangannya. Lagi-lagi yang sampaikan kepada pelukum, yang namanya orang yang dikeluarkan itu sudah ada orang di dalamnya, gitu. Nah ini, kita ini jamaah sekalian, jangan sampai kita dikeluarkan dari majelis ini oleh at-tagut tadi. Oleh aulia-aulia tadi, setan-setan yang tadi. Ini kita ini incaran setan. Mereka mau mengeluarkan kita dari majelis ini yang sudah an-nur ila zulumat. Dari teman zikir menjadi pembenci zikir. Kita teman zikir, ketenak menjadi umpat zikir. Demang ke zikir dikit, nyari abot zikir. Itu zulumat semua. Benar-benar ke Tuhan guru benar-benar ke Tuhan. Lalu masalah zikir, dia mau dikenal doang dengan ikhwirin. Semua itu memang benar saja itu, orang sekalian. Nah, ini. Jangan sampai kita dikeluarkan oleh syaitan, oleh at-tagut, minan nur dari saat sekarang ini, ila zulumat. Nahu zubillah. Ini.